Oke kawan-kawan, kali ini kami akan mencari buah di hutan. Tadi pertama masuk itu sudah ketemu buah cempedak, buah mentawa, dan buah rambutan hutan namanya buah sibau. Tapi tujuan utama kami adalah ngambil buah langsat. Nanti kami akan manjat langsat. Kata kawan saya, langsatnya banyak, jadi belum pernah diambil. Kami sudah siapkan alatnya, yaitu ember dan tali. Kenapa, Boy? Buat tengkawan. Buat tengkawan. Ini bisa dijual, kan? Buat tengkawan. Biasa ngopo. Ini buat tengkawang dulu biasanya dijual buah ini. Bisa juga untuk produksi alat pres getah karet zaman dulu. Buah kemantan. Banyak. Ini adalah pohon kemantan. Buahnya banyak sampai tidak kemakan. Bisa mah, hilang. Lanjut. Oke, kawan-kawan. Ternyata kami dapat buah durian. Ternyata masih ada, kata kawan saya. Dikira udah nggak ada. Ternyata masih. Dapat lagi. Uhuy. Lumayan. Hah? Ya. Dapat berapa? Dua. Wow. Akhirnya dapat durian. Durian, kawan-kawan. Tidak sangka-sangka dapat durian. Oke guys, setelah berjalan kurang lebih 40 menit ya, Boy. Kami sampai di kebun, maksudnya di pohon langsat ini. Ini pohon langsatnya, kami akan manjat ke sini. Ini menggunakan seperti ini, kawan-kawan. Nanti akan diturunkan. Sensasinya guys, ini sensasi makan langsat langsung di pohonnya, langsung dipetik dari pohonnya. Oke, saya akan buka ini. Segar-segar nih, kawan. Tuh,
maka lansat langsung dari pohonnya. Lezat, segar sekali. Boy, ngapa tidur situ, Boy? Capek kau? Capek kau? Saking banyaknya saya kelelahan dan bisa tidur di sini, kawan. Menikmati banyaknya langsat. Tengantuk-ngantuk saking segarnya. Aduh, oke, mantap lanjut. Ya. Lanjut, yang mana ini? Ah. Ini kah? Petik lagi. Petik lagi, lanjut. Aduh, petik seplosnya ini. Hampir penuh, ya. Hampir penuh. Mantap. Nah, kawan, bisa langsung sebanyak ini. Wow. Oke, jadi sekarang ini akan diturunkan untuk disimpan ke dalam karung, kawan. Oke, kalau udah penuh. Ya, siap. Oke. Oh. Rolling, rolling. Oke, aman. Ember sudah berdiri. Oke, akhirnya pendaratan oleh pilot. Aman. Oke, kawan. Jadi begitulah proses mengambil langsat, diturunkan pelan-pelan menggunakan ember atau bisa juga menggunakan karung sebenarnya. Oke, teman-teman, setelah kami selesai mengambil buah langsat tadi, ternyata hujan. Cuman setelah kami ambil, pas turun ke bawah itu langsung hujan deras. Enak, bro. Bro, hujan, bro. Tapi kami udah selesai ngambil sekitar, ini hasilnya, satu karung lebih lah. Lumayan untuk dibawa pulang. Untung ada tempat ini, pondok. Besar.
Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam lestari dan salam budaya.